What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada kesempatan kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan terbaru dari channel YouTube Atta Halilintar di tahun 2022 ini. Kira-kira berapakah penghasilan terbarunya? Nah, yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 1.505 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 28.400.000 subscriber menuju 29 juta subscriber. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 3.604.534.217 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 26 Januari 2014. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai A- guys ya dari total grade-nya ini, dan dari social brand ranking mendapatkan peringkat di 3.941 dengan pencapaian jumlah subscriber pada saat ini mencapai 28.400.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 105 guys ya di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru dan pastinya mencakup seluruh dunia. Dan ternyata di tingkat video views ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 1.285 dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 3 miliar lebih penonton. Dan yang selanjutnya ternyata channel YouTube dari Atta Halilintar mendapatkan peringkat nomor 2 guys ya di tingkat Indonesia dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 28.400.000 subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 36. Seperti biasa sebelum lanjut mereview, kita lihat dulu beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 28.400.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 29 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan ada video terbarunya guys ya, yaitu sekitar 12 jam yang lalu yang menonton sebanyak 652.000 penonton. Eksklusif 7 bulan Baby A Atta Aurel Part 1 yang menonton sebanyak 652.000 penonton. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung sama-sama kita akan lihat penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya ini. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 19.500 US dollar sampai dengan 312.400 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 234.300 US dollar sampai dengan 3,7 juta US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 400.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 300% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 78.088.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 164,2%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya pada tahun 2022 ini guys ya. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.385,75 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Atta Halilintar pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 19.500 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs dari social bet ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 280.522.125 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari social bet ini, dan hanya Atta Halilintar sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini. Dan pastinya kita akan review pendapatan per tahunnya juga guys ya, yaitu sebesar 234.300 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Atta Halilintar pada tahun 2022 ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 3.370.581.225 rupiah yang channel YouTube mendapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube
YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel YouTube dari Atta Halilintar menuju 29 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.